Oke, welcome back to channel YouTube Arif Monzeli. Masih bersama saya Edi Daya dan juga Arif Monzeli. Siapa saya dan siapa dia? Tentunya Anda sudah mengenalnya. Terima kasih tepuk tangannya. Apalah arti tepuk tangan tanpa saweran? Ya, calontong itu. Oh iya ya, kita kan mau main gamenya Cak Lontong. Oh iya, tetes Cak Lontong, teka-teki sulit. Lanjut Pak. Lanjut. Nah, ini ada kata bantu toleransi Pak. Toleransi. Oke. Pertanyaannya Pak. Gajah selain memiliki telinga, tubuh besar dan mata yang kecil juga punya belalai kalau normal. Belalai, tapi kasih bantuan dulu Pak, itu enggak mungkin belalai soalnya. Nah, si punya si punya selakangan. Punya gajah selain memiliki telinga. S-nya cuma satu. Sebalik. Coba ya. Bantuan aja dulu, enggak mungkin benar. Nah, sekolah. Oh iya, ada sekolahnya Pak Gajah, Pak. Yeah. Nah, sekolah itu. Yeah. Sekolah ada sekolah gajah. Ada yang tahu ya sekolah gajah? Cek aja di web. Emang ada di Wekambas. Oh, Wekambas. Wekambas ini nanti. Wekambas sono to. Oh, sono. Iya. Padahal aku enggak tahu loh. Iya, aku juga enggak tahu. Tapi pernah dengar. Pernah dengar barusan. Enggak, emang sering banget. Kalau aku barusan pas saya baca tadi dengar saya. Kamu itu. Ayo lanjut. Kurang jauh mainnya. Supaya terlihat rapi dan licin, biasanya baju kita disetrika normalnya. Dilihat Pak itu paling. Disetrika. Aneh ini. Diemberkan. Diem. Ini kan titik-titik ya. Baju kita diem. Masa diem enggak lah. Diemin aja. Ya kan? Bilang iya, apa? Habis disetrika didiemin aja gitu diemin, maksudnya. Iya. Oke. Lanjut aja. Aja. Tuh kan? Nih, cowokan enggak lontong tuh. Pertanyaannya tuh harus kok bisa hati-hati. Kepikiran sampai ke situ itu loh jawabannya. Hati-hati dengan pertanyaan tuh hati-hati. Baju kalau didiemin aja masih bisa terlihat rapi. Itu maksudnya. Ya. Lanjut, wah ini panjang nih Pak. Panjang Pak, pasti susah itu Pak. Ini panjang ini susah biasanya. Sebelum jadi kupu-kupu, ulat berubah ke menjadi kepompong. Menjadi, titik-titik loh Pak ini. Menjadi, bantuan. Menjadi ke kepompong. Sebelum jadi kupu-kupu, ulat berubah menjadi kemerah-merah. Kemerah-merahan kali Pak. Kembus. Bentar lagi Pak, susah itu panjang banget Pak. Habis koinnya Pak. Kita habis. Hah? Kita nggak sadar ya? Itu masih ada 3. Koin lontong tidak cukup. Waduh. Kok tidak cukup kan setiap kitanya benar? Sebelum jadi kupu-kupu, ulat berubah menjadi main lama ini. Lama ini. Susah, kita pakai bantuan itu Pak. Kalau nggak pakai bantuan kayaknya susah nemuinnya. Bantuan lagi ya? Bantuan lagi Pak. Sebelum jadi kupu-kupu. Kebun. Masa kebun Pak? Kebun. Kebun raya. Kebun bunga. Ada nggak kebun raya? Nggak ada. Kebun muso. Kebun pu. Tapi sudah jelas kebun nih Pak. Kebun kupu-kupu. Menjadi kebun. Kebutuhan. Sebelum jadi kupu-kupu, ulat berubah menjadi kebungkus Pak, berarti kepompong kan kebungkus. Anjir, cuman gitu doang Pak. Kebungkus Pak, kita nggak bisa jawab Pak. Aduh, ulatnya kebungkus sama kepompong. Iya.
Lanjut. Oke. Jakarta, Bogor, Ciawi biasanya diangkat disingkat menjadi Jagorawi ini. Biasanya Jagorawi. Tapi enggak mungkin Jagorawi itu, Pak. Jadi satu Nusa. Satu kata. Satu kata. Itu kan bener kan? Kalau disingkat kan jadi satu kata, Jagorawi. Iya. Oke, tapi kejawab lo calon dong. Lanjut. Yang suka ditonton anak-anak biasanya kartun normalnya ini berarti kita dapat koin satu ngeluarin tiga iya biasanya nggak apa-apa pak tampil di TV nggak ada tayang pak berarti tayang kalau nggak tayang apa yang ditonton coba iya. Ya coba itu cak lontong ketebak dong coba kalau nggak tayang gimana anak bisa nonton kan sama kan alasannya oke berarti masuk akal lanjut tak jawab bisa ini pak binatang sejenis unggas ini binatang sejenis unggas yang suka main di air dan lehernya panjang biasanya soang biasanya kan angsa tuh. Tapi ini bukan angsa tegas misalnya ini tegas negas regas binatang sejenis unggas yang gas. Suka main di air regas gegas salah ganas nggak ada n pak yang ada ga langginya di tengah apa bantuan ya basah kali pak sungai biasanya sungai segar ya pak kan main di air Sama main di air pak segar itu biasanya seger paling iya seger salah segar salah seger iya. Malah bener gimana enggak seger mainnya di air ya terserah deh itu lagi anak balita biasanya makan apa anak balita biasanya makan ya emang makan disuapin di mulut teh nah jawab kan juga makan dia di mulut mau balita remaja atau dewasa makan di mulut kok bisa ke situ ya pak ya dia nyari pertanyaan dan jawabannya itu loh pak itu kalau kayak gini kita dapat hadiah 7 koin kita makanya udah 13 koin tadi pak coba mikir aku nggak pertanyaan tuh menjebak banget itu ya iya tapi ini bener ini bener-bener terjadi kepada kita kalian download permainan ini pada saat kalian main game ini ingat cicilan kalian hilang di otak kalian bener. Ya lupa segala-galanya nanti setelah selesai baru inget lagi jadi pokoknya langsung aja kita minta bantuan dari kalian yang baru nonton silakan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa tekan tombol lonceng yang seperti ini. Nah, udah sekali aja. Ini suaranya nyaring banget loh pak. Sekarang kan beda sama yang ini. Nah, udah ya, kan. Aja. Sekali aja. Karena kalian agak. Agar kalian tahu video-video terbaru dari kita. Karena video kita adalah isinya. Apa aja. Ya itu aja ya. Ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jadi kan diri Anda semakin ajaib. Rengeo.